Kali ini saya akan review figur One Piece WCF volume 10. Dalam volume 10 ini ada 8 karakter, yaitu sebentar ya, hilang dulu ya. Ada Luffy, Sanji, Jeff, Petty, Sanji kecil, Don Krieg, Gin, Alvida. Pertama saya akan membuka Luffy. Buka Luffy ya. Tret. Jadi ini Luffy waktu kecil. Ukurannya ini kurang lebih 5 cm ya. Ini detailnya. Ada base-nya. Kemudian kita yang kedua Sanji. Kita buka kotaknya. Nah, begini. Lebih tinggi dari Luffy. Ini posenya sedang bawa rokok dan piring. Tingginya kurang lebih ini 6 cm. Ini jika dibandingkan dengan Luffy, memang lebih tinggi Sanji sedikit ya. Kemudian karakter Jeff. Ini orang tua angkatnya Sanji ya. Koki di restoran kapal, namanya lupa saya. Ini ada partnya dua, kepala sama badan bisa digabungin. Ini yang membuat tinggi topinya nih, tinggi banget. Detailnya sangat bagus, lucu. Balik. Ini kakinya cuma emang satu ya, tapi di base-nya nanti ada dua lubangnya ini. Lucu detail. Kemudian yang keempat, tret. Ini Petty, salah satu karakter di restoran kapalnya Jeff. Ada base-nya dua, posnya nih dua penyangga. Hai. Kemudian Sanji kecil, tenet. Ini Sanji kecil, waktu belajar masak sama Jeff. Perbandingan sama dengan Sanji yang udah dewasa ya. Lucu banget ini Sanjinya. Kemudian sekarang musuhnya Luffy, Don Krieg. Ini musuh waktu mendapatkan Sanji. Nah nih, Don Krieg. Aslinya sih badannya besar banget, tapi karena karakter WCF jadi dibikin lucu. Besi semua ini, maksudnya ini ya. Ini Gin. Ini saya lupa ini jadi apa di One Piece. Cuma inget karakter, cuma nggak tahu jadi apa, lupa. Ada senjatanya dua. Belakangnya ini. Kemudian yang terakhir, tenet. Alvida.
Ini Alvida karakter setelah makan buah setan ya, jadi langsing seksi. Aslinya kan gendut tuh. Ini karakternya detail banget, lucu. Ya, jadi total ada 8 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8 tat. Untuk detailnya saksikan berikut ini.